biasa ya, standar standar akan dimodif jadi semi bullpup. Semi bullpup, kalau semi bullpup yang tadinya trigger di sini yang biasa ya, nanti pindah ke sini. Ini popornya yang kemarin saya bikin. Ini popornya. Kita coba pasang dulu ya. Dibuang, copot. Ini saya bikin. Bikin bekas trigger match buat sub Innova sub trigger. Saya bikin besok dibikin dudukannya di sini. Ini popornya udah jadi, tinggal ngerapihin, kita coba pasang. Nah nanti kayak gini nih. Oke. Mungkin kita bikin dudukan buat trigger di sini dan bikin triggernya lagi. Trigger sama aja. Kita coba. Nanti kita masukkan di sini nih. Nah, gitu. Sip, tinggal bikin lubang nantinya. Gitu. Bikin sambungan. Oke, kita coba triggernya ya. Sip, nantinya jadi kayak gini ya. Jadi saya memanfaatkan metode yang ada. Oke, saya akan buat lubang buat penahan picu ya. Itu pakai bor ukuran 3 mili.
3 cm setengah. Sudah jadi, kita coba masukkan triggernya. Oke, sip, ya lumayan sempurna ya, tinggal kita coba dipasang itu, tinggal dipasang ke senapannya. Oke, mantap. Ini udah jadi ya teman-teman, udah jadi perubahan rumah picunya gitu. Ini yang tadinya trigger aslinya di belakang, kita saya coba bikin sambungan ya. Oke, saya pasang. Saya pasang trigger yang tadi saya buat. Gitu. Buat trigger depan. Oke. Kita coba masukkan. Ini kawat sambungan ya, kawat buat membantu mendorong picu. Saya bikin sambungan dari kawat bekas ruji motor ya, bekas ruji motor. Kita tempel. Oke, saya coba mau dites dulu ya. Mau dites gitu. Kita coba pasang per dulu. Masukkan per dulu. Kita coba. Sip. Sekali lagi. Oke, sip, mantap. Oke, setelah ini kita mau pasang popor ya. Kebetulan popor udah saya cat dengan warna hitam dop gitu. Saya coba sekali lagi. Oke, sip. Jadi warna tabung sama chambernya juga harus sesuai dengan warna popornya gitu. Kita langsung pasang aja ya guys. Oke, kita langsung saja ya. Kebetulan saya udah merubah warna popor sama chambernya gitu. Saya merubah senapan ini menjadi bullpup, semi bullpup gitu, dengan menggunakan metode yang ada tanpa memboros-boroskan biaya gitu. Merubah yang ada aja gitu guys. Oke, ini hasilnya. Senapan saya sudah langsung pasang tele. Lumayan lah gitu. Bila mana kawan-kawan mau mencoba, silahkan mencoba dengan tanpa memboros-boroskan biaya. Begitu guys, jangan lupa like ya sama subscribe-nya.